Kenis. Kenis, let's go. Bye.
Camis, let's go. Camis, let's go. I'm a star, I'm a star.
ready, gamers? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan Kimia, Bapak Dr. Hendrawan MSI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Kimia dan Pendidikan Kimia FMIPA UPI. Yang kami hormati Ketua BEM dan DPM HMK FMIPA UPI beserta jajarannya. Yang kami hormati para panitia Expo Kimia UPI 2021. Dan yang berbahagia, para peserta Opening Expo Kimia UPI 2021. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di acara Expo Kimia UPI 2021. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah ya, semoga dalam keadaan baik selalu. Tapi pengen tahu nih gimana kabarnya? Coba cek di kolom komentar. Oke, baik. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tiara Hazar Insani, ditemani rekan saya, Rizka Dravipa, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu ya, Tiara. Ini ada opening Expo Kimia UPI tahun 2021. Oke, sebelumnya apa sih kan sebenarnya Expo Kimia itu? Dan rangkaian acaranya ada apa aja nih kak, barangkali mau ngingetin gitu. Nah, sebenarnya
udah pada tahu mungkin ya peserta yang ada di sini, tapi kalau misalnya lupa, kita coba ingetin lagi. Jadi kegiatan Expo Kimia UPI 2021 ini terdiri dari berbagai kompetisi di bidang kimia. Nah, dan itu juga terbagi menjadi 6 mata acara yang utama nih, Kak. Oke, apa aja tuh, Kak? Nah, yang pertama itu ada asah terampil kimia, atau mungkin teman-teman tahunya itu ASTRA mungkin ya. Nah, lalu ada chemistry creative contest, ada chemistry teaching contest, open laboratory, seminar nasional internasional, exhibition chemistry, serta ada dua acara tambahan yaitu ada PE event dan juga opening dan closingnya tentu saja. Wah, mantap banget ya Kak Rizka. Betul. Nah, pemaparan dari Kak Rizka ini udah keren banget ya teman-teman. Pastinya udah pada siap dan gak sabar dong sama seluruh rangkaian acara yang ada di Expo Kimia UPI 2021 ini. Oke, kita langsung aja masuk ke rangkaian acara yang pertama ya Kak Rizka. Jadi ada opening Expo Kimia UPI 2021. Untuk itu, sebelum kita mulai acaranya, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, ada pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan himne kimia. Ada sambutan-sambutan. Lalu ada penayangan video short movie. Ada penampilan dari guest star. Kuis. Penampilan guest star lagi. Dan juga penutupan. Karena waktu nih, dan untuk mengekspresifkan waktu, mari kita buka saja acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Bahrul Tias. Kepada saudara Bahrul Tias, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ
يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, Tabarakal Rahman. Terima kasih kepada saudara Bahrul Tias yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan himne kimia. Sucilah kau,
sinarmu menambah buana hati citra laksana pohon kehidupan menjunjung jiwa warga kini. Banggalah hati karena namamu sejuk wibawa pribadimu. Damailah semua sejahtera. Baik, rangkaian acara selanjutnya yakni ada sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Expo Kimia UPI 2021 kepada Saudara Asep Rojani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi semakin canggih, perkembangan zaman semakin pesat, peradaban yang semakin maju menjadi landasan dilaksanakannya kegiatan Expo Kimia UPI tahun 2021 dengan tema Resonance, Chemistry Contribution on Healthcare and Education Toward Society 5.0. Expo Kimia UPI berusaha mewujudkan kepedulian terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat yang tentunya mempunyai dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, terutama sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Expo Kimia UPI tahun 2021 ini diselenggarakan dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari Open Laboratorium, Seminar Nasional, Asah Terampil Kimia, Chemistry Creative Contest, hingga Chemistry Teaching Contest, yang kesemuanya diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi siswa-siswi, mahasiswa, hingga guru dalam bidang kimia maupun dalam bidang pendidikan kimia, serta menambah kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan di era society 5.0. Terakhir, saya Asep Royani sebagai Ketua Pelaksana Expo Kimia UPI tahun 2021 mengucapkan selamat datang dan selamat berjuang kepada para peserta Expo Kimia UPI tahun 2021. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairunas anfuminas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Asep Royani yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua BEM HMK FMIPA UPI kepada Saudara Galih Wijaksono, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan ini kita diberikan kekuatan, kesempatan untuk sama-sama hadir pada acara pembukaan Expo Kimia tahun 2021. Kegiatan Expo Kimia ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Pendidikan Indonesia dengan mengambil beberapa materi kegiatan, diantaranya ada seminar, open lab, dan yang lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Anda semua, para mahasiswa yang telah berhasil menggelar kegiatan ini, dan juga kepada semua partisipan kegiatan Expo Kimia ini. Dan tak lupa juga kepada alumni dan semua stakeholder Universitas Pendidikan Indonesia yang juga berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan Expo Kimia ini. Pada masa era industri 4.0 dan society 5.0 ini, ilmu kimia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari.
sehari-hari ini kita dalam mungkin 2 tahun terakhir ini dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang dengan secara tidak langsung kita mendapatkan berbagai informasi tentang isu-isu kesehatan, isu-isu bagaimana kita menyelamatkan diri dari pandemi ini yang tidak lepas dari ilmu kimia. Ya. Jadi bagaimana sekarang hampir semua orang itu mengenal apa yang disebut dengan hand sanitizer misalkan sebagai satu cairan atau satu bahan yang bisa digunakan untuk bisa membunuh kuman. Nah, diantaranya adalah virus COVID-19 ini. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini layaknya menjadi bagian yang konsumsi yang sifatnya memang mudah dicerna oleh masyarakat kita. Nah, peranan mahasiswa sebagai kaum intelektual yang nantinya akan mengambil alih kepemimpinan pada masa yang akan datang, tentunya harus membuka diri untuk bagaimana kita membawa ilmu kimia ini menjadi sesuatu yang mudah bermanfaat bagi masyarakat kita, bagi kehidupan kita sehari-hari, bagi kehidupan kita di masa depan. Kimia tidak lagi dipandang sebagai suatu ilmu yang jauh dari masyarakat, yang susah untuk bisa dipelajari, atau suatu ilmu yang aplikasinya itu dianggap cukup jauh, ya. Kita tidak bersentuhan langsung dengan ilmu kimia. Padahal sebenarnya kimia itu ada di sekitar kita. Bahkan tubuh kita sendiri juga merupakan bahan-bahan yang tersusun dari senyawa-senyawa kimia. Nah, kegiatan Expo Kimia tahun 2021 ini yang mencoba untuk mendekatkan bagaimana ilmu kimia dengan kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi sangat familiar dengan pengetahuan kekimiaan. Nah, ini mudah-mudahan akan membawa kita, membawa keilmuan kimia menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini lebih banyak di digelar oleh himpunan mahasiswa kimia sehingga ilmu kimia ini menjadi lebih bermanfaat keberadaannya bagi diri kita, tidak sekedar tercantum dalam buku teks pelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi. Akhirnya saya berharap bahwa mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan Expo Kimia tahun 2021 ini bisa lancar dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Gary Wicaksono selaku Ketua BEM HMK PMIPA UPI periode 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah membantu menyukseskan acara Expo Kimia UPI 2021. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kerja keras para panitia Expo Kimia UPI 2021. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing dan seluruh peserta Expo Kimia UPI 2021. Semoga dengan adanya Expo Kimia UPI 2021 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hendrawan MSI selaku Ketua Departemen Pendidikan Kimia yang telah menyampaikan sambutannya. Oke, oh ya Kak, sebelum lanjut ke acara selanjutnya nih, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Ngomong-ngomong tentang acara, Expo Kimia kali ini punya tema yang keren banget nih. Apa itu Kak?
temanya itu yaitu Resonance atau Chemistry's Contribution on Healthcare and Education Towards Society 5.0. Wah, keren banget. Tapi kenapa sih, Kak, panitia Expo Kimia itu memilih tema tersebut? Oke, jadi seperti yang udah kita tahu ya, bahwa ilmu kimia adalah central science, jadi memiliki peranan yang sangat penting nih kalau dibanding sama ilmu pengetahuan lainnya, termasuk dalam bidang teknologi. Jadi kimia berperan penting untuk mendasari pengembangan teknologi yang mengatasi masalah diantaranya pendidikan dan kesehatan, seperti itu, Kak. Jadi oleh karena itu, sebagai kontribusi dalam membentuk generasi yang memiliki daya saing tinggi, kreatif, inovatif, insan akademik yang ilmunya juga tentunya, serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam terwujudnya society 5.0. Wah, keren banget ya. Semoga tema ini bisa diaplikasikan gitu ya, Kak. Amin. Itu adalah harapan panitia ya, tentunya. Dan juga panitia telah mempersiapkan video nih, Kak. Video apa nih? Video tentang pengenalan Expo Kimia tahun 2021 dan juga mata lomba apa aja yang ada di Expo Kimia. Jadi udah penasaran kan? Penasaran? Tentunya penasaran dong. Nah, kalau penasaran, kita langsung aja lihat ini dia videonya. Check it out! Apa itu, Ra? Gak tahu, bentar. Oh, ini Expo Kimia UPI 2021. Oh, temanya Chemistry's Contribution on Healthcare and Education Towards Society 5.0 ya? Maksudnya gimana? Iya, society itu adalah pengembangan mengenai beberapa masalah yang terjadi saat ini. Awalnya sih dari Jepang. Di sana udah menggunakan teknologi modern, contohnya robot untuk melayani kebutuhan manusia. Wah, keren banget. Indonesia kapan ya? Sekarang dong, kamu bisa berkontribusi ikutan lomba di Expo Kimia UPI. Emang lombanya ada apa aja? Sini deh lihat. Yuk. Wah, gimana nih videonya?
Wah, gimana nih videonya? Keren banget kan? Keren banget. Jadi gak sabar nih untuk ketemu di hari H gitu ya, untuk ikutan mata lombanya. Oke, yang hadir di sini juga pasti pada ikut mata lombanya kan? Boleh absen di bawah ikut mata lomba apa aja? Ada yang Astra dan CTC, CCC dan masih banyak lagi. Iya, tentu. Tapi Katia, EXPO gak ada lombanya nih ya? Enggak ada nih, kayaknya kenapa? EXPO mau ikut lomba nyanyi? Iya, tadinya mau ikut kalau ada, karena sayang banget gitu punya suara emas yang terpendam gitu. Oh gitu, baiklah kita kasih mau lihat gak? Boleh. Iya, boleh kita kasih kesempatan Kariska okay. Untuk nyanyi ya. Oke, kita tampilkan Rika Nur Afifa. Okay, yuk, 1, 2, 3. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku padamu, ya sayang. Bagi malam tiada berlalu. Kariska, mohon maaf ya tadi. Kenapa di stop? Tadi panitia menghubungi saya, katanya di stop aja gitu ya. Soalnya emang Kariska ini punya bakat, cuma lebih baik dipendem gitu ya. Kenapa suara emas saya? Iya, gak tahu itu kata panitia yang bukan saya yang bilang. Baiklah. Tapi nih Kariska tahu nggak? Apa? Apakah ada penampilan menarik nih? Ada yang nyanyi? Betul sekali. Suaranya lebih bagus dari saya? Tentu saja. Gak salah? Gak, tentu saja gak akan salah. Siapa nih emang? Oke, untuk teman-teman yang gak sabar nih guys-nya sih siapa ya sebenarnya? Oke, guys-nya adalah Kak Ilham Aranta. Wah, suaranya pasti bagus dong. Tentu saja dong. Lebih dari saya gitu ya. Iya. Kalau penasaran, kita langsung saja melihat penampilan dari Kak Ilham Aranta. Kak Ilham Aranta. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I may be not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. It's only me, believe me girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It's only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Aku memang bukan rasa yang kau mau. Yeah, bukan selalu ada untukmu. I may be not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. It's only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. Oh, 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 yeah, it's only. To your heart like that, cool shade sana, yeah, owe it all to my mother. Heart like summer, yeah, making you sweat like that. Ooh, when I look in the mirror, I'll melt your heart into two. I got that superstar glow, so ooh, size and bright light to my bed. Highlight the moon rock with me, baby. Now that I got that hit, let me show you can stop kissing.
like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up, I getcha, making you fall like that. Ooh, when I look in the mirror, I met your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, size separate like to my feet. Hey, hey, I like the moon rocking me, baby. Now that I get that hit, let me show you can talk is cheap. Size separate like to my feet. One more time. Say, separate left to my beat. I like the moon rocking me, baby. Now that I got that hit, let me show you guys talk is cheap. Say, separate left to my beat. Get it, bro. Thank you.
Iya sih kayaknya. Mohon maaf nih ya teman-teman, ada kendala teknis tadi ya, ada kendala teknis mohon maaf sekali. Kita lanjut saja acaranya, tadi udah ada Kak Ilham nih kayak yang nyanyi sebenarnya. Mantap banget ya, kalau dibanding sama Kariska, teman-teman dan Akafep semua bisa ngebandingin ya teman-teman. Iya deh, kalau harus dibandingkan dengan suara Kak Ilham sadar diri gitu. Oh, ya. Oh iya, gak apa-apa Kariska, tapi Kariska ini jago masak loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tadi bisa nebak judul lagunya apa, itu bakalan dikasih hadiah sama Kariska ya, masakan Kariska. Oke, okay, kalau misalnya yang rumahnya dekat boleh dikasih alamatnya. Nanti cak kirim deh, kalau deket ya ada syarat dan ketentuannya berlaku nih. Oke, deketnya deket dari mana nih? Deket dari rumah saya. Rumahnya di mana nih? Di Subang nih. Oke, jadi yang deket Subang dan sekitarnya boleh ya teman-teman. Nah, okay. Betul. Nah, tapi kan Kak tadi cuman baru dua lagu nih Kak Ilham nyanyinya. Oh iya, mau lagi dong, soalnya suara Kak Ilham itu sangat menyejukkan di telinga gitu. Betul banget ya, jadi untuk teman-teman jangan khawatir, kita masih ada dua lagu lagi yang masih ditampilin sama Kak Ilham Ananta. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kita masih ada stok lagu kok ya sebenarnya. Betul. Kalau tadi itu lagu apa aja nih Kak yang tadi dinyanyikan sama Kak Ilham? Tadi teman-teman boleh nebak nih, ada yang bisa nebak gak? Di kolom, nanti di screenshot nih siapa yang benar bakal dikasih. Betul banget. Dikasih doa yang terbaik. Enggak, Kariska harusnya ngasih masakannya karena Kariska itu jago masak guys. Amin, nanti aku mendaftar MasterChef didukung ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman jangan lupa ngevote Kariska ya untuk ikutan MasterChef. Kalau nggak ngevote nanti nggak bisa masuk ke juara final ASA dan lomba-lomba lainnya. Oke, tapi karena kita lanjut aja nih Kak, setelah ini kan ada mau dengerin lagi kan tentunya suara Kak Ilham yang sangat merdu. Tapi kita selang dulu nih sama apa nih? Selang apa nih? Sebelum nyanyi Kak Ilham ada apa dulu nih? Ada kuis sebenarnya. Ada kuis. Teman-teman jangan lupa untuk berpartisipasi aktif di kuisnya ya teman-teman, karena ada hadiah loh. Hadiahnya gimana nih? Sangat menggiurkan atau tidak? Betul banget, iya hadiahnya sangat menggiurkan, dengar-dengar sih Mas Mulia ya, tapi nggak tahu ya teman-teman. Bisa aja voucher Shopee Food gitu ya, karena lagi banyak diskon gitu, itu berharga banget untuk sekarang kan. Ya, jadi pokoknya teman-teman jangan lupa buat ikut kuisnya, karena hadiahnya juga menarik insya Allah gitu ya, pasti bermanfaat berarti hadiahnya. Oke. Untuk kakak panitia gimana nih kuisnya, udah siap belum? Udah siap? Oke, katanya udah siap nih. Jadi cara mainnya seperti ini. Jadi teman-teman, kita kuisnya pakai Kahoot. Iya. Teman-teman bisa buka di website-nya www.kahoot.it atau mungkin panitia bisa mengirimkan link-nya di kolom komentar. Nanti teman-teman langsung klik aja bakal diarahkan ke website Kahoot-nya itu. Atau kalau misalnya udah ada yang masuk ke Kahoot-nya, langsung masukin aja kodenya yaitu 9801226. Kita ulangi ya. Jadi kalau teman-teman udah masuk ke Kahoot-nya itu bisa dimasukkan kodenya yaitu 9801226. Oke, kita tunggu nih ya teman-teman sampai bisa join semua buat ikut kuis pada hari ini. Oke, baik. Kita tunggu dulu ya, Teh. Iya. Karena masih pada semangat mau ikut kuis. Betul banget. Boleh teman-teman ikut absen ya di bawah siapa yang udah login. Barangkali teman-teman di sini cukup beruntung untuk dapat hadiahnya. Betul. Nanti kalau hadiah juga ada sesi penawaran nanti. Sesi penawaran gimana nih? Jadi kayak kalau yang dapat hadiah mau ditukar di satu kanan. Atau di box satu. Jadi apa sih itu yang ada di box? Apa ya? Ah, itu lah pokoknya. Itu game old. Ketahuan nih umurnya. Oke, teman-teman di sini angkatan berapa sih? Aku penasaran. Yang lagi ikut lomba, kita angkatan berapa? Aku angkatan 2021. Oh iya, sama nih Kak. Tiara juga angkatan 2021 ya. Kita masih maba ya. Masih maba. Masih jauh dari skripsi, kita masih muda. Ya, tapi cita-cita kami lulus 2 tahun lagi ya. Iya, yes, sungguh luar biasa ya. Doakan saja semoga keambisan kita bisa tercapai ya teman-teman. Gimana, udah pada masuk belum ke Kahoot-nya? Udah ada berapa nih, Teh, yang masuk ke Kahoot? 10? 20? 30? 40? 100. Oke.
kalau misalnya ada kendala gak apa-apa, kita tungguin gitu ya. Apa sih yang gak buat kamu, kita tungguin. Karena kita sudah terbiasa dengan yang namanya menunggu. Oh ya, kan ngomong-ngomong tentang Astra, gimana nih Astra kira-kira lomba yang paling bikin antusias peserta tuh apa sih? Astra, kenapa sih? Karena itu sebuah acara yang anak SMA-nya itu pada ikut lomba SMA ya? Ya, anak-anak dedek-dedek emas gitu dibandingkan dengan kita itu masih jauh banget. Tapi gitu. Dari Astra kita bisa lihat tuh ternyata teman-teman yang suka kimia itu banyak. Iya, betul. Jadi kimia itu kalau ada yang sebut tidak menyenangkan, salah gitu ya. Oke. Baik, untuk kuisnya. Kuisnya udah pada masuk nih? Atau belum nih? Sinyal. Kita tunggu dulu. Gangguan sinyal. Tapi suaranya jauh. Gini ya. Oh. Ini kita kita enggak kalau gini. Ini nanya apa konteks? Nah, maaf lagi ya karena ada kendala teknis. Kita lanjutkan saja untuk acara selanjutnya itu tentang kuis gitu ya. Oke, gimana nih cara main kuisnya, Kak? Jadi, teman-teman bisa masuk ke website Kahoot yaitu www.kahoot.it atau mungkin panitia bisa dikirimkan link-nya di kolom chat ya gitu. Nanti jadi teman-teman langsung klik dan akan menuju website-nya. Lalu kalau misalnya udah masuk, teman-teman langsung masukkan kodenya saja yaitu 980-1220. Ulangi ya, kodenya itu 980-1220. Oke, jadi kita tunggu dulu gitu ya teman-teman buat login ke Kahoot-nya. Ya teman-teman, login selagi masih lancar satunya. Siapa tahu nanti susah dijangkau karena banyak yang nge-reach misalkan gitu ya. Karena yang mau ikutan kuis ini pasti banyak banget nih karena hadiahnya menarik banget. Jadi teman-teman sayang banget kalau misalkan teman-teman melewatkan kesempatan untuk dapat hadiah yang menarik. Karena kapan lagi gitu ya dapat hadiah cuma ngisi kuis di website gitu. Enggak kayak kuis waktu pas sekolah ya. Iya, ini kuisnya beda gitu ya. Enggak harus mikir terlalu dalam. Kalau di sekolah sama di kuliah cuma dapat pusingnya aja. Ya, ini bukan pre-test atau post-test. Ini kita meramaikan saja acaranya supaya dapat hadiah juga. Karena kalau kuis di sekolah belum tentu dapat hadiah nih. Tapi dapat hadiah sih, dapat hadiah nilai ya. Tapi enggak bisa dimakan langsung itu buat jangka panjang ya, enggak tahu. Betul. Weekend gini mending ikut kuis terus dapat hadiahnya bisa Shopee iya, Food Gold pun di rumah enak gitu ya. Jadi kita nggak boleh nyebut mereknya tapi sebenarnya di dua hal itu masih ada diskonnya jadi teman-teman sayang banget kalau nggak dipakai gitu ya teman-teman. Nah
Jangan lupa juga nanti teman-teman kalau misalnya udah masuk dan udah selesai nih kuisnya, jangan lupa buat screenshot nih ya, apalagi yang menang. Terus apa tuh, Pak? Buat ngeklaim hadiahnya ke panitia. Okay. Karena ada juga kan yang enggak pakai nama aslinya gitu. Ya tadi ada yang lihat Love Kim Dus gitu, sangat mencintai Kim Dus. Kimia Dus ini sekali. Kita enggak tahu siapa itu yang namanya Love Kim Dus. Jadi nanti jangan lupa screenshot buat ngeklaim hadiahnya. Oke, okay, baik. Untuk yang bisa ikutan kuisnya nih, Kak, siapa? Ini ada batasan umur enggak ya? Enggak ada. Itu boleh ikutan, disuruh ikutan kuis ini karena lumayan nih hadiahnya, siapa tahu bisa dibagi juga teman-teman. Jadi peluang teman-teman untuk dapetin hadiahnya lumayan tinggi gitu ya, kalau misalkan teman-teman minta bantuan sama travel drama teman-teman. Betul. Kita masih menunggu. Kita menunggu karena kami sudah terbiasa menunggu. Ada lagunya di mana? Yang Rosaku menunggu. Wah, oh, saya diperkenankan menyanyi lagi. Atau gimana nih? Saya mau lanjutkan nih nyanyinya. Sebaiknya tidak ya. Sebaiknya tidak, kasihan dengan telinga teman-teman yang mendengarkan live streaming ini gitu ya. Betul banget. Tapi teman-teman ngomong-ngomong tentang lagu nih, ada lagu yang viral banget kemarin. Apa tuh, Kak? Lagu yang itu, Kak. Siapa? Oh, jadi katanya Kak Tiara mau nyanyi. Kan tadi Kak Lisa udah, dia udah nyanyi sekarang. Giliran Kak Tiara mau nyanyi gimana? Enggak. Teh Tiara ini punya suara yang emas banget, teman-teman. Ini enggak sebenarnya enggak ya, teman-teman. Sebenarnya enggak. Sebenarnya punya suara emas itu Risa, tapi masih lebih emas yang Pak Irman sih. Ayo kita ikutin lagi ya. Nanti bakalan ada dua lagi. Ini aja teman-teman, stay tune untuk dengerin dan stay streaming ya. Di nanti Kak Ilham di lagu ketiga bakal nyanyi. Kalau request boleh ya? Boleh. Ya, men sudah sih. Itu boleh ya? Ini sih bedanya lagi viral. Ya. Tapi kalau dinyanyi sama kain, terlalu bagus. Terlalu ya, bagus gitu. Jadi bisa jadi nanti mungkin aransemennya lebih bagus kita bikin kita panggil gitu ya. Oke, teman-teman. Karena ada kendala juga, kita ganti kodenya ya. Kodenya yang asalnya tadi salah gitu ya. Diulangi kodenya menjadi 3, 4, 1, 4, 5, 7. Jadi kita kembali menunggu lagi teman-teman buat dia. Sebenarnya kalau misalkan udah login sama website itu gak usah. Ganti kode. Karena yang beli kode doi. Itu kemungkinan kita gak cukup langsung masukin kodenya 3, 4, 1, 4, 4, 5, 7. Oke, aku penasaran sebenarnya kayak gimana itu? Isinya ada deh. Maksudnya apa tuh? Esai, jawab singkat kah atau apa? Itu isinya nanti ada pilihan gitu. Oh, jadi teman-teman bisa pilih di beberapa option. Optionnya juga mungkin ada yang langsung nama atau bentuk-bentuk gitu ya. Kalau nggak salah di kamu tadi langsung 3 bulat dan lain sebagainya. Okay. Itu teman-teman, tapi gampang aja. Tinggal klik salah satunya yang dikira jawabannya benar. Gitu. Okay, milihnya nggak sesusah milih doi ya. Gak perlu istihoroh juga, cukup berdoa di awal saja. Kebayang teman-teman,